saya tangkap dari keluhan ibu-ibu terutama ya Mas ya, itu masalah untuk tumbuh kembangnya anak. Sepertinya itu banyak problema yang ada di situ. Mengingat pentingnya ilmu keagamaan sebagai bekal bagi anak-anak yang khususnya beragama Islam, membuat pemerintah mengambil sikap untuk mengeluarkan peraturan daerah atau Perda Kabupaten Magetan nomor 2 tahun 2018 tentang pendidikan nonformal madrasah diniyah takmiliyah. Sebagai upaya untuk mendukung pemerintah agar tercapainya Kabupaten Magetan yang berakhlakul karimah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Magetan Asmiati menggelar sosialisasi perda yang dibagi menjadi dua sesi acara, yakni sesi pertama bertempat di kediamannya di Desa Malang, Kecamatan Mospati, dan sesi kedua di rumah warga Desa Kentangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Kegiatan tersebut melibatkan kurang lebih sebanyak 50 orang yang terdiri dari para tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat pada Selasa 15 Maret 2022. Dalam pemaparannya, Asmiati menjelaskan bahwa perda dinilai sangat penting untuk membangun akhlak umat generasi muda di masa depan ini. Perda MDTA mengatur pendidikan agama kepada anak usia sekolah dasar, yakni membaca Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, belajar fikih, serta sejarah Islam dan praktek ibadah. Perda bertujuan memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik mengembangkan kehidupan yang berakhlak mulia. Perda MDTA sangat mulia tujuannya agar anak-anak usia sekolah faham tentang ajaran Islam. Apalagi kondisi sekarang ini, lingkungan di Kabupaten Magetan banyak generasi muda yang mulai mengikuti modernisasi dan dipengaruhi hal-hal yang kurang baik. Lebih lanjut, Asmiati mengatakan bahwa MDTA merupakan satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengajaran pendidikan dan diselenggarakan dengan masa belajar 4 tahun. Adapun tujuannya untuk memberi bekal kemampuan agama kepada peserta didik demi mengembangkan kehidupan yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh, dan berakhlak mulia, serta memiliki kepribadian percaya diri, sehat jasmani dan rohani, serta berguna bagi masyarakat. Penyelenggara MDTA dapat dilakukan oleh organisasi, lembaga masyarakat, dan pemerintah daerah yang kegiatannya dapat dilakukan pada pagi atau sore hari di pondok pesantren, gedung mandiri, atau dapat dilakukan secara terpadu dengan sekolah. Di akhir wawancara, Asmiati berharap dengan adanya wawasan terkait perda tersebut, nantinya dapat merubah mindset masyarakat bahwa bukan hanya diperlukan pendidikan ilmu pengetahuan saja bagi anak-anak, melainkan harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan agama supaya memiliki keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa di tengah era digitalisasi seperti sekarang ini. Saya tangkap dari keluhan ibu-ibu terutama ya Mas ya, itu masalah untuk tumbuh kembangnya anak. Sepertinya itu banyak problema yang ada di situ. Ya, dengan adanya daring, timbullah problema. Nah, di situ anak, sangkaan orang tua itu belajar, sangkaan orang tua itu ada daring dari sekolahan. Pada kenyataannya main game. Dampak dari daring kemarin, ponakan saya seperti ini, apa enggak ada tindakan dari sekolahan. Kalau menurut saya, sudut pandang saya Mas, itu sebenarnya enggak lepas dari perhatian orang tua. Harusnya orang tua itu harus full perhatian, harus sering kontrol, anakku ngapain, ini belajar atau main-main. Kalau daring itu kan sebenarnya kan ada jam-jam tertentu. Terus yang saya dengar dari masyarakat itu, banyak setelah daring mau masuk tatap muka, anak-anak itu enggan untuk masuk. Sudah keenakan di rumah. Kita orang tua kalau enggak ngawasi langsung, melihat langsung itu kan dikiranya, wah anakku rajin belajar. HP aja. Tahu, gitu. Iya, kita kan enggak tahu. Makanya kan ya itu selaku orang tua kan ya harus kritis. Dari Magetan, Atang Andika melaporkan.